Assalamualaikum bro. Sekarang saya lagi di bengkel bubut ya, lagi proses mengorter blok silinder boring ya, yang carry kemarin yang saya belikan silinder headnya itu loh. Jadi sekarang silinder bloknya lagi di korter bro. Beginilah suasana di bengkel korternya. Bawahnya itu gede-gede banget. Karena informasinya kayak bisa dikirim dulu lah. Boleh gitu deh, tapi yang sewajarnya jadi gitu. Enggak kayak kemarin. Iya sih ya. Bahkan mau di... Hah? Oke sih ya, yang kelihatannya kan pinggir belakang, kenapa yang ini kadang aja. Manjal gitu, manjal. Iya, saya kok udah pasti kalau sebelum jam 12 insya Allah nyampe. Sebelum ini, karena kan lu masih di ini juga, istirahat kan. Kagak, insya Allah kagak. Iya, pokoknya lah jalan sampai sana menjelang malam aja. Bisa lo sebelum jam 12 lo udah nyampe gitu. Iya udah itu mas ya. Bang lagi di mana bang sekarang bang? Ini lagi memperhatikan anak-anak yang lagi pada bubur. Es, anak siapa bang? Soalnya kalau kinerja kan tahu sendiri harus menilai sesuatu dari sudut pandang sesuatu. Seperti yang saya ucapkan secara detail. Hanya cukup yang tahu aja. Jadi abang posisinya sebagai apa sekarang? Siapa? Abang. Saya kalau misalkan dibilang kepala kesibukan ya. Sebenarnya saya pengelola. Pengelola para janda. Ya, itu diantaranya emang seperti itu. Diantara. Nyantai amat bang. Ya tadi habis makan. Habis makan. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu dengan abang siapa ya? Itu mah gampang, gondrong bisa, gondes bisa. Gondrong, mas gondrong. Mas gondrong ini adalah pengelola para janda. Itu wajib, jangan sampai tidak. Ya bang, lanjut ya bang. Oke siap, saya mau perhatikan dulu ya. Iya siap. Oke bro, seperti ini suasana di bengkel bubut ya. Ini lagi proses quarter silinder boring carry yang kemarin ya, yang beli head kemarin. Ini bloknya lagi di quarter dulu. Hopper size 050 ya bro. Nah, jadi prosesnya seperti itu untuk quarter. Jadi dibubut dulu, nanti baru dihaluskan dengan mesin yang lain mungkin ya. Ini saya ditemani teman dan juga senior di bidangnya, Bang Gondrong. Nah, ini lagi proses quarter bro. Tinggal menghaluskan, kayaknya ya sudah beres proses bubutnya, proses quarternya tinggal dihaluskan mungkin ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.